Baiklah, pada video kali ni aku nak sembang-sembang santai dengan korang. Tajuknya adalah kenapa aku subscribe sesuatu channel tu. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Bella Faiz. Bagi korang yang baru datang ke channel aku ni, aku banyak buat video tentang tutorial-tutorial, tempat-tempat yang menarik, review makanan, review gadget dan juga apa saja yang aku tahu aku akan berkongsikan kepada korang di dalam channel aku ni. So jika korang suka dengan video aku ni, jangan lupa untuk klik subscribe di sini, okey? Baiklah, pada video kali ni aku nak sembang-sembang santai dengan korang. Tajuknya adalah kenapa aku subscribe sesuatu channel tu. Okay, sebenarnya tajuk ni agak penting. Jika korang ingin tahu kenapa seseorang itu subscribe pada channel korang. So, untuk menampakkan perbandingan ini lebih real, aku akan membandingkan dengan diri aku sendiri. Kenapa aku subscribe pada sesuatu channel? Baiklah, alasan yang pertama aku kenapa aku subscribe sesuatu channel tu adalah kerana aku lihat personaliti seseorang yang sedang bercakap dalam video tu. Okay, seperti aku sekarang ni. Korang lihat bagaimana personaliti aku sekarang ni. Sama ada korang rasa menarik atau tidak. Sebenarnya manusia ni berbeza-beza caranya. So, ada yang suka dengan cara kita dan ada yang tidak suka dengan cara kita. Cara yang terbaik adalah korang perlu menjadi diri korang sendiri. Apa yang korang boleh ubah hanyalah bagaimana cara korang menyampaikan sesuatu info tu di dalam video korang. So, korang tak perlu kalut untuk mengubah personaliti korang untuk menjadi seperti penceramah yang hebat-hebat seperti Dr. Fadilah Kamsah dan sebagainya. Korang hanya perlu jadi diri sendiri, tetapi korang hanya perlu ubah sedikit cara penyampaian korang di dalam video tu. So, bagi aku personaliti ni aku akan lihat dari segi cara berpakaian dan juga cara bercakap. Dan jika korang pandai berjenaka, itu adalah satu bonus. Okey, alasan yang kedua aku kenapa aku subscribe sesuatu channel tu adalah kerana aku kenal dengan seseorang tu. Tak kira lah sama ada kawan sekolah yang lama, pensyarah-pensyarah yang dulu dan sebagainya. Tapi bergantung juga kepada channel tu. Jika dia juga adalah seorang content creator di YouTube ni, aku akan subscribe. Jika tidak, aku tidak akan subscribe. Alasan yang ketiga aku kenapa aku subscribe pada sesuatu channel tu adalah kerana aku ingin menjadikan channel tu sebagai rujukan aku. Sebagai contoh, aku akan lihat videonya sama ada storytellingnya bagus, cara penyampaian bagus, cara editing videonya bagus, angle kamera yang cantik dan sebagainya. So dari sini aku akan belajar sesuatu daripada channel tersebut. Walaupun channel tersebut tidak menarik, tetapi dari segi editing, dari segi penyampaian, dari segi angle kamera, itu akan membuatkan aku subscribe pada sesuatu channel tu. Alasan yang keempat aku kenapa aku subscribe pada sesuatu channel tu adalah kerana aku lihat pada videonya ada sesuatu yang bermanfaat walaupun sedikit. Contoh-contoh video yang aku anggap bermanfaat bagi aku adalah seperti video tutorial, video info, video nasihat dan sebagainya. Jika aku lihat setiap kali dia upload video yang bermanfaat bagi aku, aku akan subscribe pada channel tu. Alasan yang kelima aku, kenapa aku subscribe pada sesuatu channel tu adalah kerana aku ingin melihat perkembangan channel tu dari semasa ke semasa. Okay, alasan ni sebenarnya adalah aku ingin melihat bagaimana konten tu sama adakah dia berjaya dengan konten yang dia buat tu ataupun sebaliknya. So dari sini aku akan belajar sama ada konten tu bagus untuk ada di YouTube ataupun tidak. Jadinya di sini aku dapat belajar sesuatu daripada channel tersebut. Dengan mudah kata, aku nak buat eksperimen ke atas sesuatu channel tu. So, sebab itulah aku subscribe kerana aku ingin melihat perkembangan. Alasan aku yang keenam adalah jika aku lihat channel tersebut selalu aktif upload video-videonya yang terbaru, aku juga akan subscribe pada channel tersebut. Tapi di sini bergantung sama ada aku kenal orang tu ataupun tidak. Dan alasan yang terakhir aku adalah kerana aku lihat sesuatu channel tu dia ada minat sama dengan apa yang aku minat. Okey, sebagai contoh, jika aku ni seorang pemancing, aku ni minat memancing, aku akan subscribe pada channel yang memancing. Jika aku suka makan, aku akan subscribe pada channel-channel yang selalu buat review makanan. So di sini bila aku subscribe pada channel yang sama dengan apa yang aku minat, aku akan mendapat satu idea yang baru. Sebagai contoh, jika aku minat memancing, aku akan tahu di mana tempat-tempat yang boleh pergi memancing. Dan samalah juga, jika aku ni seorang yang suka makan, aku akan tahu di mana tempat-tempat yang menarik untuk pergi makan. Baiklah, itu sajalah 7 alasan aku kenapa aku subscribe pada sesuatu channel tu. Sebenarnya ketujuh-tujuh alasan yang aku berikan tu bukanlah aku seorang, tetapi secara majoritinya ramai akan memberi alasan seperti yang aku berikan ni. So, kepada korang yang ingin membanyakkan ataupun meramaikan subscriber korang,
korang perlu menitik beratkan 7 perkara ni di dalam channel korang. So aku harap dengan video ni korang akan mendapat sesuatu idea dan dapat mengubah channel korang ke arah yang lebih baik. Baiklah, setakat itu sajalah dulu sembang aku pada kali ini. So jika korang rasa video aku ni menarik dan juga bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe pada channel ni supaya aku dapat buat video perkongsian seperti ini lagi pada masa akan datang. Semoga kita berjumpa pada video yang seterusnya.